السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلِّ وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah para ikhwan dan juga akhwat saudara saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enggak terasa kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Al-Muharram 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi dengan pertolongan serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di dalam majlis ilmu majlis yang sangat kita harapkan ini menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan buat diri kita semua kemuliaan apa yang ingin kita dapatkan tidak lain kita berharap lewat kemuliaan majlis ini Allah mudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi SAW pernah menjanjikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu Allah akan mudahkan kepada orang tersebut jalan menuju syurganya mudah-mudahan kita mendapatkannya Allahumma amin Taib, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi disampaikan ya kajian kita di siang hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang sosok sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yaitu kelanjutan kisah sahabat Utsman ibn Affan. Nah, banyak sekali riwayat-riwayat yang tersebar tatkala yang menjadi pemicu yang dianggap sebagai pemicu ya terbunuhnya khalifah atau sahabat Utsman ibn Affan ini ada keterlibatan sahabat di dalamnya ya padahal tidak sama sekali ada sahabat yang terlibat di dalamnya karena sungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang hatinya bersih hatinya terjaga terjauhkan dari sifat munafik ambisi terhadap dunia dan sebagainya enggak ya Taib diantaranya keterlibatan dari seorang atau salah satu putra dari sahabat Abu Bakar Siddiq yang namanya Abdullah ibn Abi Bakar. Akan ya, tetapi para ulama telah membantahnya karena telah dibuktikan riwayat tentang hal itu yaitu sangat dhaif, dhaif jid'an. Ya, taib. Sehingga kita menjadi faham sekalipun di dalam pembahasan tentang sejarah itu ada ruang toleransi mengambil periwayatan yang tidak sah sahih tapi tidak semuanya ya karena kita kalau belajar sejarah ya jangankan sejarah sahabat sejarah eh, sosok manusia yang lebih mulia dibandingkan sahabat itu rasul kita muhammad saw masih dibolehkan kita mengambil periwayatan yang tidak sahih selama diantara rambu-rambunya tidak berkaitan dengan masalah akidah. aqidah itu mungkin ya kalau tadi aqidah tuh akhirnya ya kita meyakini Oh ada sahabat yang hatinya begitu busuk dan sebagainya. Ini akidah. Padahal kita semua wajib memuliakan para sahabat. Kenapa wajib? Karena Allah saja memuliakan mereka. Ya ketika Allah mengatakan dalam surah at taubah ayat 100 radhiyallahu anhum wa an. Allah ridha kepada para sahabat dan tentunya feedbacknya para sahabat pun rida kepada Allah maka pada akhirnya Allah kasih penghargaan kepada mereka wa jannat Allah siapin surga untuk mereka. Masya Allah. Dan Nabi mengatakan, Ya khairun nasi sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Siapa mereka? Sahabat. Manusia-manusia pilihan. Ya, taib. Nah makanya enggak setiap periwayatan yang tidak sahih itu diperbolehkan juga untuk kita jadikan sebagai sandaran di dalam pembahasan masalah sirah atau sejarah. Ya, Ketika memang itu berkaitan dengan akidah, kita harus tolak. Tapi kalau hanya sebatas menyambung mata rantai cerita, maka boleh. Ya seperti pembahasan tentang berapa usia Ibunda Khadijah saat dinikahi oleh Nabi. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang berapa tuh umur Khadijah saat dinikahi oleh Nabi. Yang masyhur yang kita tahu berapa? 40. Ya, statusnya janda umur 40, Anaknya berapa? Ya? Tiga, udah ada anak tiga tuh. Siap main begitu. <laughs> kalau kita andai pun mau nambah biasanya dia jandanya juga nggak mau yang udah tua itu ya. Masya Allah. Makanya nggak ada hukum baru di situ, nggak ada hukum baru. Ya artinya kalau mau menikah lagi atau menikahi wanita yang janda, dia maka harus 40 enggak, enggak ada, enggak ada ketentuan begitu ya. Nah itu riwayatnya satu pun ada yang sahih jemaah tidak ada satupun yang sahih. Taib. Tapi karena hanya sebatas mata rantai cerita menyambung mata rantai cerita maka diperkenankan. Ya maka diperkenankan. Nah, Taib. Kemudian berkaitan dengan peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibn Affan itu diawali oleh beragam macam tuduhan keji yang dialamatkan kepada dirinya ya Allah ya makanya nggak boleh tuh menuduh orang melakukan perbuatan yang sebenarnya dia nggak lakukan perbuatan buruk sebelum kita benar-benar mengetahui buktinya kuat dan sebagainya makanya tuduhan seorang melakukan perbuatan zina itu kan syaratnya berat tuh makanya seorang bisa tereksekusi ya bisa dihukum dengan cara dirajam bagi pelaku zina itu kebanyakan adalah karena al-i'tiraf, pengakuan. Bukan karena persaksian, karena berat. Menggiring pelaku zina sampai bisa kemudian dihukum rajam. Ya, yang terjadi zaman Nabi kan, karena ngaku kan. Ya Rasulullah, laqad zanaitu, aku telah berzina ya Rasul. Kemudian dia maksa Rasul untuk menghukum dirinya. Karena dia benar-benar bertaubat. Gak ada karena persaksian, gak ada. Ya, persaksian yang memang syaratnya harus disaksikan oleh empat orang dan persaksiannya itu benar-benar real dia menyaksikan empat orang ini seperti masuknya cincin ke dalam jari bukan hanya sebatas selimutan apalagi cuma check in kemudian dihembuskan ya fitnah keji oh dia zina tuh ya si fulan zina kemarin ngelihat di lobi hotel ada tuh berduaan la haula wala quwwata illa billah ya naudzubillah baik ya begitu juga fitnah keji dialamatkan kepada sahabat Utsman Ibn Affan ya yang dimana fitnah ini kebanyakan adalah sebenarnya nggak fakta Andi pun ada beberapa yang fakta mereka nggak paham apa sih ya yang menjadi kronologis atau sebab Utsman tuh ya melakukan sesuatu yang dituduh dituduhkan ya contohnya seperti apa Ketika Utsman ibn Affan yang, yang menjadi sebab banyaknya nih para pendemo. Ini diawali oleh demonstrasi al mudhaharah nih. Ya, biar kita jadi faham ya bahwasanya ya jangan selalu ikut-ikutan dengan sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Wa in tuti fil ardi yudhilluka an Allah katakan, jika engkau mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, orang turun ke jalan ikut ya apa kata Allah kalau dasar ini kita bersikap ya dasar yang menjadi kita bersikap ya sesuatu yang menjadi dasar kita bersikap adalah yang banyak dilakukan oleh orang maka kata Allah hati-hati <tutuh> ini pasti banyak menyesatkan manusia kebanyakan banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah peristiwa pembunuhan Osman itu diawali oleh demonstrasi ya diawali demonstrasi al -mudhahara. ya dasarnya apa mereka demo ya karena itu fitnahan fitnahan diantaranya adalah Utsman pernah kabur di dalam perang Uhud kabur dalam peperangan nih di saat situasi genting eh dia kabur tuh ini orang Syiah demen banget nih suka banget sama yang begini nih ya. Ya Allah, Utsman ihraqul mushaf, ngebakar mushaf. Tuh. Benar enggak Utsman bakar mushaf? Bener, Tapi faham enggak apa ya yang menjadi sebab Utsman ngebakar itu mushaf? Kan ini nih, enggak ada tabayun nih. Enggak ada upaya untuk mengilmui dulu, cuma Ya Allah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi berpesan, "At-ta'anni minallah." sikap perlahan-lahan, sabar, teliti itu. Itu sesungguhnya datang dari Allah. Wal ujla al ajala Sikap tergesa-gesa, terburu-buru, mudah terbakar oleh hasutan beberapa pihak. Ya, itu sesungguhnya datang dari mana? Syaitan. Hati-hati jemaah rahimanillah wa iyyakum. Ya, di antaranya Utsman memang bakar mushaf. Tapi faham dong, apa dasar beliau melakukan hal itu? Ya. Baik. Di antaranya ketika Huzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang alim, datang menemui Utsman dan ngabarin Utsman bahwasanya ini orang-orang baca Al-Qur'an dengan versinya masing-masing. Ya. Dan perbedaan ini sangat serius. Terlebih tatkala banyak para penghafal Quran sudah banyak yang wafat menjadi syuhada di dalam beberapa peperangan. Ya, ditakutkan, dikhawatirkan banyak kaum muslimin yang terjebak ya di dalam perkara kekufuran karena banyaknya perbedaan tersebut. Ya, akhirnya Hudzaifah minta Utsman untuk menyeragamkan qiraat atau cara membaca di kalangan kaum muslimin dan Al-Qur'an pun perlu dilakukan kodifikasi pembukuan kembali yang menjadi satu mushaf. Ya, akhirnya Utsman pun memerintahkan dilakukan kodifikasi proses pembukuan Al-Qur'an untuk yang kedua kali dan membakar mushaf-mushaf yang bisa menimbulkan perselisihan tersebut. Itu jemaah. Ya. Makanya kalau bagi orang-orang yang berilmu, para ulama mengatakan ini salah satu prestasi Utsman, prestasi Utsman di dalam rangka mempersatukan um umat ya dalam rangka untuk mempersatukan umat kemudian tuduhan berikutnya tatkala Umar dianggap melarikan diri di dalam perang Uhud bahkan di sini dijelaskan ya bahwasanya bantahan yang begitu jelas dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Al Khamis ya Syekh ibn Muhammad Al Khamis belum menjelaskan di dalam Sahihul Bukhari dari Utsman ibn Mauhib. Ibn Mawhib. dia bercerita ada seorang laki-laki ya kana rajulun min Misr. Dia datang dari Mesir. Dia bertanya. Dia datang dari Mesir, ya. ya. Perangainya kasar nih, mudah terprovokasi. Orang ini datang ya kepada seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Umar ya alhamdulillah pas yang didatangi adalah orang alim ya orang Mesir ini bertanya kepada Abdullah ibn Umar nah pertanyaannya begini pertama ya dijelaskan dari Utsman ibn Mauhib dia bercerita bahwasanya seorang laki-laki dari Mesir datang lalu bertanya siapa mereka orang-orang menjawab ya mereka adalah orang-orang Quraisy Ya mereka adalah orang-orang Quraisy. Maka orang, Besir, orang Mesir ini kembali bertanya, siapa sih pemimpin-pemimpin kalian yang disegani ini di masa sekarang? Gitulah. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, atau orang-orang di masa itu mengatakan, yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy adalah Abdullah ibn Umar, sahabat yang mulia, yang alim. Salah satu putranya Umar ibn al-Khattab. Kemudian orang itu lantas nemui Abdullah ibn Umar. Orang Mesir ini didatang kepada Abdullah ibn Umar dan dia berkata ya benar Umar wahai Abdullah Ibn Umar aku ingin bertanya kepada dirimu tentang beberapa hal ya ini orang ini udah banyak pertanyaan di dalam otaknya ya tolong pertanyaan pertanyaanku dijawab ya gitu masya Allah yang pertama apakah Usman ibn Affan itu lari di dalam perang Uhud itu satu ya kemudian langsung dijawab ternyata oleh Abdullah ibn Umar iya ya jawab Abdullah ibn Umar orang ini nanya lagi apakah anda juga tahu ya bahwasanya terdengar kabar ini orang Utsman bin Affan juga nggak ikut perang di dalam perang Badar ya kata Abdul ibn Umar nah sahih betul dia juga nggak ikut perang di dalam perang Badar orang itu bertanya lagi apakah anda tahu ya dia juga nggak ikut di dalam peristiwa bayatur Ridwan saat 1400-an orang kurang lebih itu membuat atau mengikrarkan janji setia di hadapan Nabi untuk benar-benar ngebelak Nabi sampai titik darah penghabisan. Utsman nggak ikut juga kah? Saat kejadian itu tahta syajarah di bawah pohon. Apa kata Abdullah bin Umar? Naam. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Begitu tiga pertanyaan dijawab semuanya benar. Maka orang Mesir ini takbir, Allahu Akbar. Ini orang termasuk yang juga terprovokasi, ya dengan hal-hal yang ya nggak baik tentang info yang tersebar berkaitan dengan sosok Utsman ibn Affan. Ya, dia merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini dia cari. Oh bener, ini sosok yang paling disegani di kalangan orang Arab aja ngebenerin ini. Oh berarti bener nih. Boleh jadi kata para ulama benar juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir saat itu karena yang banyak mengepung rumahnya Utsman siapa Al misriyun orang-orang Mesir di samping sebagian dari Kufa Kufiun Wabasriun Wabas, ya orang-orang Basra tapi kebanyakan dari Mesir dia merasa puas tuh. dengan jawaban Abdullah bin Umar ya artinya tindakan orang-orang Mesir dulu yang sampai pada berujung pembunuhan terhadap Khalifah Utsman benar. Ya Allah. Taib. Akhirnya dijelasin ya oleh Usman, oleh Abdullah bin Umar ketahuilah bahwasanya Utsman lari ketika perang Uhud. Ya. Iya itu adalah peristiwa yang benar, benar. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Allah sudah maafin Utsman. Siapa yang maafin Utsman? Allah, loh kok sekarang banyak orang ya yang nggak mau maafin dia. Ini apa cara? Ini apa maksudnya? Allah aja mau maafin Utsman. Kan gitu ya. Nah, apa sih kenapa Ustaz ke Utsman sampai lari dalam perang Uhud? Karena saat itu tersebar kabar tatkala kaum muslimin udah tergencet posisinya di perang Uhud, terdengar isu bahwasanya ya Rasulullah telah terbu terbunuh. Maka tatkala terdengar kabar Rasulullah telah terbunuh di perang Uhud, maka ya pasukan kaum muslimin terbagi menjadi beberapa golongan. Sebagian menganggap udah nggak perlu lagi lah. Kalau Rasul yang kita bela, yang kita jaga yang ini telah meninggal ya sudah kita balik aja deh pulang ke Madinah. Di antaranya siapa? Utsman. Ya karena memang udah rame tuh saat itu Rasul telah meninggal. Padahal yang dibunuh siapa saat itu? Ya oleh ibnu Qami'ah. Sosok yang memang mirip dengan Nabi, Laki-laki necis perlinti dari Mekah. Yang memang belum tinggalkan semua fasilitas kemewahan untuk mempertahankan keislamannya. Semua fasilitas, minyak wangi termantep tuh. Kemudian baju-baju branded dari Yaman ditinggalin gak masalah. Walaupun akhirnya kulitnya jadi bersisik. Bahkan saat wafat di perang Uhud, ya Allah keadaannya. Kain yang dia miliki gak bisa menutupi semua tubuhnya. Ditarik ke atas kaki kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, mukanya kelihatan. Kata Rasul tarik bagian ke, ke arah atas, ya tutupi wajahnya, bawahnya tutupi dengan izhir, rumput izhir. Siapa beliau? Mus'ab ibn Umair itu mirip dengan Nabi. Nah akhirnya sebagian kaum muslimin merasa ini peperangan udah gak perlu lagi, kita pulang deh. Yang pulang siapa? Utsman. Itu kesalahan memang. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 155. Ya. Allah berfirman. <tutuh> Innalladzina tawallaw minkum yawmal jam'an Sesungguhnya orang-orang yang berpaling Di antara kalian ketika terjadi pertemuan dua pasukan Di perang Uhud kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Quraisy bertemu kan dalam satu pertempuran inna mastazallahumusyaiton kata Allah apa sesungguhnya mereka itu memang saat itu digelincirkan oleh syaitan ya inna mastazallahumusyaitonu biba'dima kasabu ya mereka telah digelincirkan oleh syaitan ya disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu ya tapi lihat kata Allah di kelanjutan ayat ini qadaa afallahu anhum innallaha ghafurun halim sungguh Allah telah maafkan mereka Allah sudah maafin mereka kok kalian masih memperpanjang aja sih Allah jemaafin yang maha mulia kok kalian gak mau maafin? Gimana nih? Ya, bahkan kan Utsman tuh yang dapat fasilitas, ya, nggak ada sesuatu apapun yang mau dilakukan oleh Utsman yang bisa memaldorotkan dirinya, termasuk kemaldorotan di akhirat masuk neraka nggak? Utsman tuh nggak bisa masuk neraka. Dengan sebab apa? Allah udah kasih ampunan terhadap dirinya, khususnya saat di perang Tabuk. Siapa yang punya jasa tuh ngebiayain kaum muslimin? ya hampir seribu unta berisikan perbekalan tuh untuk perang kemudian kuda perang ditambah lagi dengan seribu dinar 4, kalau kita kurskan sekarang ini 4,a2 setengah m 4m 250 juta nah, itu masya allah makanya rasul katakan Affan ma'amila sesudah hari ini apa yang dilakukan oleh Utsman nggak akan bisa memadzharatkan dirinya artinya nggak akan bisa pernah bisa memasukkan dirinya apapun perbuatan buruk ia kemudian dirinya bisa jadi masuk neraka enggak Allah udah maafkan dia masya Allah ya Taib. makanya dijelaskan seperti itu Utsman benar memang kabur dari perang Uhud tapi Allah udah maafin ya kemudian tuduhan lainnya ya Utsman mukul Abdullah ibn Mas'ud Ya dianggap Utsman memukul Abdullah ibn Mas'ud dan ini juga ya bentuk kesewenang-wenangan ya Allah. Padahal riwayat itu juga live Ya kemudian apalagi Utsman nggak ikut perang Badar tadi ya benar emang bener. Tapi siapa yang suruh Utsman untuk tetap tinggal bersama istrinya kan Rasul karena istri beliau yaitu putri beliau yang namanya siapa? Ruqayyah, sakit. Ya, makanya ini cuma nasihat buat kita nih ya. Ada pilihan, perang atau jaga bini. Masya Allah. Tapi Rasul perintahkan Utsman untuk ngapain? Jaga bini, jaga istri. Masya Allah. Ya, makanya ada sebagian suara dari kalangan ibu-ibu. Dan boleh jadi benar juga. Kalau anda, wahai ibu-ibu ingin mengetahui sejauh mana rasa sayang suamimu, maka lihatlah tatkala dirimu sedang sakit. Apakah suamimu tetap memperhatikan dirimu? Masya Allah. Dan ini menjadi ukuran juga nih. Tatkala ya Rasul merintahkan Utsman untuk tetap berada di rumah, nggak usah ikut ke Badar. Kenapa? Istri lagi sakit. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Nah, Nah Utsman nggak ikut karena memang perintah mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga eh, kalau tatkala Utsman nggak ikut Baya atur Ridwan karena memang saat itu kan Utsman yang diutus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan nego siasi ke kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Bahkan justru Baya atur Ridwan itu terjadi dengan sebab terdengar kabar Utsman maktul. Utsman telah terbunuh. Wah, wow genting. Kalau utusan dibunuh berarti itu genderang perang. Itu jemaah. Dan tatkala Nabi membaiat kaum muslimin yang jumlahnya 1400-an, baikat ini untuk siapa? Utsman. Tuh. Allahu Akbar. Kan itu apalagi di era medsos, kita nggak tahu nih hoax atau enggak. Sekarang kan gampang apalagi dengan adanya teknologi AI dan sebagainya. Mudah sekali dilakukan manipulasi-manipulasi terhadap sesuatu yang Sebenarnya kan begitu. Ya Allah, jangan mudah terbakar emosi kita sehingga melakukan hal-hal yang bisa merugikan, bahkan sampai berani melakukan pembunuhan terhadap manusia yang begitu mulia, ya. Kemudian di antara tuduhan lainnya adalah Osman dianggap nepotisme. Ya, Osman dianggap melakukan nepotisme wala akaribahu, dia lebih banyak milih orang-orang eh, dari kalangan keluarganya untuk menjadi pejabat. Padahal itu sah-sah saja. Para ulama katakan, para ulama katakan, Rasul pernah menempatkan juga kerabatnya untuk menjadi ya pejabat. Tak kala dia memang memiliki kapasitas. Tuh. Jadi enggak setiap apa istilah, nepotisme ya. Gak setiap nepotisme itu buruk. Kalau emang orang ini punya kapasitas, bahkan kalau kita punya perusahaan nih, ya, kita ownernya, ya. kemudian siapa seharusnya yang kita tempatkan di perusahaan kita, di posisi-posisi strategis, seharusnya siapa? Akarib dulu. Sebagai bentuk kita ya memberikan kebaikan untuk akarib. Dan ini salah satu bentuk silaturahmi rahmi yang penting itu orang yang kita tempatkan memiliki kapasitas itu jemaah. Ya. Nah, ini dituduh nih. Ya, Osman melakukan pelanggaran. Kenapa ini pejabat yang ditempatkan? Ini kebanyakan ya dari keluarga. Ya Allah, ya. Kemudian tuduhan Utsman mukul Abu Zar Al-Hifari, sebagian riwayat mengatakan Abu Zar. Nah, sebagian lagi mengatakan Abdullah ibn Mas'ud. Ya, jadi dianggap nih pemimpin arogan nih, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Ya Allah. Kemudian dicari-cari alasan. Hilangnya cincin Nabi itu karena ulah siapa? Usman juga tuh. Ya hilangnya cincin Nabi. Yang dimana cincin ini kan bukan sembarang cincin. Nabi bikin cincin buat apaan? Hah? stempel. Khatamnya Nabi itu buat stempel kan di zaman dulu ketika. Nabi berdakwah kepada raja-raja atau penguasa-penguasa ya yang ada di sekitar Jazirah Arab dan uh, sekitarnya memang berlaku aturan ya korespondensi itu dianggap resmi kalau ada stempel maka Nabi membuat cincin cincinnya itu dijadikan sebagai stempel di masa Utsman dipakai Utsman hilang Ovi riwayat dalam satu riwayat tuh nyebur ke sumur yang saat itu Utsman sedang mengambil Air, ya Allah. Kemudian juga Utsman tidak menegakkan hukum. Ya, di masa sekarang yang sering digoreng nih masalah ini nih, ya masalah hukum, ya hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, termasuk pembolehan LGBT. ya LGBT di mana kemarin? Cawang tuh, ya Allah. Aksi pembubaran itu dianggap melanggar apa? Tuh. Lagi-lagi itu tuh dalilnya. Subhanallah. Ya, wa nasallallahu Nah, Utsman dianggap enggak menegakkan hukum had atau hudud kepada Ubaidillah ibn Umar ibn Al-Khattab. Ya, tatkala dia membunuh orang-orang yang dituduh bersekongkol dengan Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Kalau salah di sini atau di mana anu disampaikan kisahnya kan. Ya, bahwasanya Ubaidillah ibn Umar ya memang ngebunuh tuh ya orang-orang yang bersekongkol dengan Abu Lu'lu -Lu. karena memang dia lihat orang-orang ini saat malam sebelum kejadian subuh berdarah mereka mengeksekusi bapaknya itu sedang kumpul pas Abu Ubaidillah lewat ternyata mereka ya yang sedang berkumpul yang sangat ya diduga kuat mereka sedang membicarakan rencana tersebut rencana jahat itu untuk membunuh ayahnya mereka kaget saat kaget jatuhlah khanjarnya pisau bermata dua yang jadi barang bukti tatkala Abu Lulua menikam Umar Ubaidillah tahulah ini ternyata alat yang dipakai buat ngebunuh ayahnya itu yang dia lihat semalam tuh tatkala Abu Lulu dan dua orang lainnya sedang berkumpul akhirnya dia cari yang duanya dihabisin sama Ubaidillah Ya, dan e, sebelum Umar ibn al-Khattab wafat pun, Umar meminta agar Ubaidillah, ya, dihukum atas perbuatannya ini bentuk keadilan dari sosok Umar ibn al-Khattab. Tapi kemudian, ya, sahabat Utsman bukan nggak menghukumnya, tapi mengalihkan dengan membayarkan tebu-tebusan itu jemaah. Nah akhirnya puncaknya bagaimana jemaah wa puncak pembunuhan terhadap Khalifah ya Utsman ibn Affan dan ini terjadi di hari Jumat. Mereka sudah berdemo berkumpul sekitar 3000 sampai 6000 orang mengepung rumahnya Utsman ibn Affan. Ya Allah ya. Nah dan kebanyakan mereka adalah dari Mesir. Mereka sampaikan tuh tuduhan-tuduhan yang tadi ana sampaikan. Sebenarnya banyak banget ya banyak sekali tuduhan-tuduhannya. Ini hanya sebatas beberapa saja yang Anda sampaikan karena keterbatasan waktu. Ya mereka sudah dibakar api emosi ya. ya Utsman jelaskan sebenarnya apa yang menjadi keberatan mereka terhadap dirinya. Ya dan tuntutan mereka satu. Engkau segera tuh turun. Bahasa kita apa? Leng lengser. Nah, Utsman mau gak? enggak? Enggak. Utsman bersikukuh tapi bersikukuhnya Utsman mempertahankan jabatan kekhalifahannya itu bukan karena haus kekuasaan, bukan. Ya, bukan. Karena pertama tuduhannya andai pun ada beberapa yang benar, tapi ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Ya. Yang kedua, Utsman mempertahankan jabatan kekhalifahannya ini dalam rangka untuk ya, mematuhi pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi pernah bersabda, pernah berkata kepada dirinya, Ya Uthman, in wallaka Allahu hadzal amr yawman, fa aradakal munafiqun an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allah, fala takhla'hu. Kata Nabi kepada Uthman secara khusus, Wahai Uthman, jika satu hari nanti Allah mengkaruniakan perkara ini, maksudnya jabatan Khalifah untuk dirimu. Kemudian banyak orang-orang munafik ingin melepaskan tuh baju kekhalifahan yang sebenarnya Allah telah pakaikan untuk dirimu. Apa kata Nabi? "Fala takhlahu." Jangan pernah engkau lepaskan. Tuh. Makanya Utsman enggak mau. Tuntutan mereka nih, ini nih kita nih, rapot merahmu nih ini nih. Yeah. Tuntutan yang satu turun. Enggak mau Utsman. Ya. Yeah dan akhirnya puncaknya ya sebelumnya sebenarnya Utsman udah jelaskan tuh ya dan mereka akhirnya awalnya pulang karena mereka faham oh ternyata nggak ikut perang Badar karena itu lari dari perang Uhud karena ya dijelaskan semua dijelaskan mengangkat pejabat dari kalangan Bani Umayyah karena apa karena Rasul juga pernah melakukannya nggak ada yang menyimpang sebenarnya tuduhan-tuduhan tersebut membakar mushaf karena apa dijelasin oleh Utsman akhirnya mereka pun pulang ke Mesir kebanyakan karena orang Mesir ya tapi kemudian provokator bermain ya ini orang-orang didikan dari ibn al Aswad ya yang masyhur dengan sebutan uh, Abdullah ibn Saba, orang Yahudi dari Yaman yang kemudian pura-pura masuk Islam dan kemudian mengacak-acak kaum ke Muslimin memprovokasi membuat tuduhan termasuk pada Khalifah Utsman ibn Affan diutuslah provokator ini bahaya provokator jemaah ya, ya yang dia membuat surat palsu atas nama Khalifah Utsman. Dia berlagak mencurigakan di tengah-tengah orang Mesir yang sebenarnya udah lega. Oh ternyata tuduhan kita nih udah terjawab. Semua ada alasan yang bisa diterima. Mereka pulang ke Mesir dengan hati yang lapang. Tapi kemudian ada orang yang berperilaku agak mencurigakan dan mereka nggak tahu nih siapa orang. Akhirnya ditangkap. Itu gayanya provokator kan gitu ya? Ditangkap terdapat sebuah surat yang, ditujur, yang ditujukan kepada ila amiri misr. kepada pemimpin Mesir, gubernur Mesir. Ditujukan kepada gubernur Mesir, isinya adalah dari Khalifah Utsman ibn Affan. Tatkala ya engkau wahai gubernur Mesir mendapati orang-orang dari kaummu telah kembali dari Madinah. Ya, setelah sebelumnya mendemo diriku, maka bunuh mereka. Tuh. Allahu Akbar baca surat kayak gitu gimana kira-kira? Yang -kira. tadi udah tenang. <tik> Kebakar lagi, balik lagi mereka. Dan udah nggak bisa kebendung. Cuma pertanyaannya, gimana Ustaz? Kok sahabat nggak ada yang ngejagain sih? Kan itu pertanyaannya. Kok nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang memberikan perlawanan nih. Tad kalau Utsman dieksekusi seorang diri. Ya, pertama. Bukan karena sahabat tuh cuek, enggak. Sahabat adalah orang yang paling komitmen. Membela saudaranya, apalagi pemimpinnya. Ya, masalahnya itu terjadi di musim haji, di musimil haji. Banyak para sahabat yang memang berangkat haji. Yang kedua, sebenarnya ada kurang lebih sekitar 700 sahabat yang sudah komitmen, siap mati ngebela Utsman. Tapi apa kata Utsman? RJ, pulang, pulang. Aku nggak menghendaki. Ya, di bawah kepemimpinanku kaum muslimin itu perang sampai terjadi pertumpahan darah Allahu Akbar pemimpin sejati ini jemaah nih. Ya, dia mengorbankan jiwanya untuk kepentingan ya rakyatnya. Bukan mengorbankan rakyat untuk kepentingan dirinya. Ini luar biasa nasihatnya, Masya Allah. Jadi bukan sahabat nggak ngebelain. Ya, tapi memang Utsman yang minta pulang, pulang, pulang. Nah ketika balik lagi itu sekitar 3.000 sampai 6.000 mereka udah nggak bisa lagi ngebendung emosinya yang akhirnya puncaknya mereka minta Utsman untuk turun ya cuma Utsman tetap bersikukuh karena dalam rangka untuk menjaga amanah dari Nabi dan saat itu terjadi fi yaumil jum'ah di saat hari Jumat di saat Utsman sedang berpuasa ya ya boleh jadi puasa ya mungkin puasa ya mulbit dan sebagainya ya, kita tahu bahwasanya mengkhususkan puasa di hari Jumat nggak boleh Utsman nggak mungkin melakukan hal itu Utsman sudah berpuasa dan memang dikisahkan sebelumnya Utsman pernah cerita tuh kepada beberapa orang sahabat dia bermimpi ya sebelum kejadian di malam ya sebelum kejadian di pagi harinya beliau dieksekusi bahwasanya Utsman bermimpi beliau diajak berbuka bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka bersama-sama Nabi sallallahu itu udah isyarat ya, ajalnya nggak lama tiba. Dan saat itu di hari di mana beliau dieksekusi dalam keadaan berpuasa di hari Jumat beliau sedang yakraul Quran. Karena yakraul Quran, beliau sedang baca Al Quran. Akhirnya masuklah seseorang yang akan menjadi eksekutor Utsman ibn Affan. Di saat Utsman sedang membaca Al Quran, ya. Tapi kemudian Utsman berkata kepada orang tersebut, baini wabainak kitabullah. Ketahuilah di antara diriku dan dirimu ada kitabullah ada Al-Qur'an orang ini membatalkan niatnya dia masih takut ada Al-Qur'an tapi kemudian datanglah seorang yang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad orang yang memang penampilannya nih kulit hitam dia fisiknya dia berkulit hitam ya dia menjadi algojo atau eksekutor terhadap Khalifah Utsman bin Affan dia masuk kemudian dia cekek lehernya Utsman dan dengan sombongnya dia katakan ya betapa mudahnya aku melumpuhkan dirimu. Ya, ya wajar. Utsman saat itu usia berapa, jemaah? 82 tahun, jemaah. Allahu Akbar dicekek dan kemudian tatkala dia akan menghantamkan pedangnya ke tubuh Utsman, Utsman menangkis dengan tangannya sehingga tangannya pun ter, terputus. Allahu Akbar. Ya. Tangannya copot, jemaah. Tangannya putus. Dan beliau mengatakan, Ketahuilah tangan yang engkau potong ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Ya. Dan darah pun muncrat. Jemaah. Sampai ke mushaf yang beliau sedang baca. Ya, ditemukan darah di dalam mushaf yang beliau sedang baca pada kalimat ya ya Allah maka Allah akan mencukupkan engkau terhadap mereka. Ya, Allah Akbar. Dan kemudian Utsman pun menemui kesyahidannya jemaah. Mendapatkan pahala syahid. Beliau mati syahid, maaf. Beliau mati syahid. Ya, ketika dibunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quranul Karim. Ini jemaah. Inilah gambaran orang-orang yang cara beragamanya keras. Orang-orang khawarij di masa itu ia telah menunjukkan bahwasanya cara beragama yang seperti ini adalah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jangan sampai kita memiliki perilaku yang seperti itu. Jadi segala sesuatu disikapi dengan emosi yang mudah menumpahkan darah sama kaum muslimin. Bahkan manusia di antara manusia-manusia termulia yang Allah pernah ya hadirkan ke alam dunia ini pun begitu tega mereka eksekusi dengan sangat kejam ya dengan berani yang mereka mengeksekusi manusia yang begitu mulia itu sahabat Utsman ibn Affan. Nah, jadi semua itu diawali dari fitnah atau tuduhan keji terhadap diri beliau. Taib ini bisa saya sampaikan ya karena waktu kita singkat. kum soal ada pertanyaan jemaah. Ya, tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh